tadi sudah saya sampaikan, seluruh anak SD, SMP yang dibawa kewenangan pemerintah kota Surabaya, maka kita akan sediakan tempat buat studio nanti. Mereka kita wajibkan untuk melihat film ini, sehingga semangat para pahlawan terpatri di hatinya mereka, sehingga bisa meneruskan perjuangan para pahlawan dengan bentuk yang berbeda, tidak melawan tidak pertempuran. Tapi sekarang pertempuran kita adalah melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan putus sekolah, stunting, itulah yang kita harus tempur. Jadi kita akan putar semuanya di SS1, di sekolah, kita lakukan di Balai Pemuda, karena di Museum Pendidikan yang terlama nanti.